Apa kata Ka'ab bin Malik? Fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badra fihi ma uswah. Mereka menyebutkan nama dua orang ini, yang mana dua orang ini sebelumnya adalah orang yang hadir bersama dengan Nabi mengikuti perang Badr. Mereka adalah dua orang laki-laki yang saleh, tentu mereka bisa dijadikan panutan. Berbeda halnya ketika seseorang tertimpa permasalahan dalam hidup, mencari orang-orang yang kemudian tak layak untuk kemudian menjadi teman. Terkadang seseorang ada tuduhan untuk diri, dicari teman-teman yang sama-sama dituduh, yang mana mereka tertuduh betul-betul karena salah, berbeda dengan kita. Makanya hati-hati, barakallahu fikum, mengukur orang dari siapa saja yang memuji kita berarti teman kita. Siapa saja yang kemudian sama nasibnya sama kita, itu baru teman kita. Siapa saja yang mencela dan kemudian mencaci maki kita, berarti itu musuh kita. Hati-hati. Makanya para ulama mengatakan, teman yang sesungguhnya, yang mau menyebutkan aib kita, di mana letak kekurangan kita, dan memberitahukan kepada kita letak dari tabiat yang tidak benar pada diri kita selama bergaul dengan kita, itu yang semestinya dijadikan teman. Adapun orang-orang yang memuji, maka dikatakan oleh para ulama, sifat manusia hari ini muji, besok mencaci maki. Giliran ada yang dimaukan dari diri kita, dipuji-puji. Giliran kemudian ada yang tersakiti, tersinggung sedikit saja, bersamaan kita tidak memaksudkan untuk menyakiti dirinya, tiba-tiba benci terhadap kita. Itulah manusia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mencari teman ketika di masa-masa lemah dibutuhkan untuk menguatkan. Makanya ulama mengatakan, al-muslim qawiyun bi ikhwani dha'ifun bi nafsihi. Muslim itu sifatnya akan kuat kalau ada temannya, akan lemah ketika bersendirian. Giliran bersendirian maksiat, giliran bersendirian tidak ada yang melihat, buat dosa. Giliran tidak ada yang nengok, sampai kemudian ditinggalkan salat dan sebagainya. Diambil perkara haram. Tapi ketika ada teman, biasanya orang akan terpacu untuk berbuat baik.